Ini maling motor ditangkap korbannya pura-pura COD motor curian. Krim lovers, maksud hati sih pulang bawa duit jutaan. Ujung-ujungnya malah jadi tahanan. Nasib apes ini dialami tiga pria pelaku curanmor di wilayah Larangan, Kota Tangerang, Banten. Awalnya para pelaku ini mau jual motor curian. Ketiganya malah tertangkap gara-gara dijebak oleh korban. Penangkapan ketiga pelaku bermula saat mereka pura-pura hendak membeli motor milik korban yang ditawarkan lewat media sosial Facebook. Saat pelaku dan korban janjian mengetes motor, motornya justru dilarikan. Korban yang melihat motornya dijual pelaku melalui Facebook pun membuat jebakan. Ia pura-pura tertarik membeli Krim Lovers dan janjian COD di kawasan Pondok Bahar, Karang Tengah, Kota Tangerang. Saat bertemu di lokasi, korban langsung berteriak maling. Hingga warga pun langsung mengamankan pelaku dan menghakimi mereka. Ternyata itu penipuan di Facebook soal jual beli motor. Untuk kejadian itu sekitar jam 12 di Kampung Pondok Bahar, RW 01. Untuk pelaku itu sekitar 3 orang. Mungkin ini yang disebut karma dibayar tunai ya, Krim Lovers. Pelaku pun kini telah diamankan di Mapolsek Ciledug dan menunggu ganjaran hukuman.